gitu Pak? Betul, saya semalam baru mengetahui kabar ini sekitar pukul 21. Kenapa saya tahu? Karena KPI Jakarta Timur habis menggelar acara tasyakuran dan doa bersama. Terus kita buat rilis, mau dinaikin di web sekitar jam 21.10 lah. Staff saya bilang, Pak, di hack. Loh, saya bilang, pas saya lihat, oh iya juga ternyata di hack. Terus dicek yang lainnya pun, web lain, KPRI ataupun KPU Kota Kabupaten DKI aman gitu. Saya sudah bilang tolong dicek dan tolong di apa ya namanya dinormalisasi. Tapi teman-teman bilang masih belum bisa mengembalikan gitu. Bentuk hacknya itu seperti apa, Pak? Kalau saya sih pesan di sini ada 3 pesan ya. Satu terkait dengan protes terkait isu pandemi dan isu kesehatan, di mana katanya pemerintah sudah sukses berbisnis dengan isu ini. Yang kedua terkait dengan nilai-nilai kepahlawanan, dianggap kan dia bilang terkait perjuangan. Terus yang ketiga sih tetap ada pesan mematuhi protokol kesehatan, kira-kira gitu. Jadi ada 3 poin penting lah menurut saya disitu. Justru itu saya juga kagetnya, ini terkait pandemi kok ngeretasnya hack website kita gitu, agak aneh juga kami itu di sini. Untuk KPU yang lain ada mengalami yang hal yang sama? Saya langsung cek dan juga teman-teman staff saya juga cek. Sejauh ini KPU RI, KPU DKI dan KPU kabupaten kota lain aman sih. Padahal kalau kita lihat kalau dari historikalnya kita itu sama basis websitenya di KPU RI. Gitu. Ini kejadian ini sudah pernah terjadi atau baru pertama, Pak? Kalau di KPU Jakarta Timur baru sekali, baru kali ini saja. Ini emang kira-kira ditujukan langsung ke KPU Jakarta Timur apa kira-kira random gitu, Pak? Nah, kalau saya juga belum bisa memberikan hal yang official ya, tapi dugaan saya ini dia tadi ini random dan pesan ini mungkin berharap pesan ini dilihat oleh banyak orang gitu, kira-kira gitu. Jadi orang itu akhirnya oh pesannya seperti ini kira-kira. Dampaknya apa sih? Dampaknya sih ke kita ini jelas ini evaluasi terkait dengan security system kita. Yang kedua, saya melihat ini sebagai ini kita harus meningkatkan kualitas security system sudah pasti. Yang kedua, kita juga harus meningkatkan SDM kita lah. Bagaimana supaya mempercepat normalisasi kalau ada hal seperti ini. Itu 2 poin penting sih menurut saya. Gitu. Untuk aktivitas KPU terganggu nggak sih Pak dengan pihak yang terlibat? Ini sangat terganggu karena apa? Kami ini mau rilis berita, mau update berita dan lain-lain di web kami. Kami belum bisa sampai saat ini. Jadi ini kalau dikatakan terganggu sangat terganggu. Sudah ada upaya untuk pelacakan? Gitu. Sudah. Cuma sejauh ini kita baru tahu ini kan Plan 7 lah ya. Tapi sejauh ini belum jauh lah kita siapa dan lain-lainnya baru mengidentifikasi nama dan si pembuat pesan gitu aja.